Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak Yabi. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Abang mengajar sekamu ambil. Inilah juga orang tua berkata. Orang tua tak sisah kepada orang tua. Anak sekali penida. Turut rumah nak carilah juga seekor binatang peranda. Adik tahu abang seramu. Cuba kelipatan Tuan Menteri Cilewi. Kamu tahu ke apa benda? Benda ni abang seramu. Kalau benda tak abang tak buat tau ke kau kena kecek nak tengok jalan boleh ketik kali. Abang fikirlah fikir kat dulu abang. Abang tua dah. Rambut ubah dah. Sobat, abang seramu jawab gini. Cuba kelipatan Tuan Menteri Cilewi. Aku tak payah kata-kata kepada diri kamu. Royak banget. Abang seramu. Betul ke abang nikah? Betul ke abang bini? Betul ke abang kahwin? Abang jangan susu pada dia adik abang. Betul ke abang seramu? Tuan Menteri Cilewi. Tidakkah aku tinggal kepada kedai kamu ni tepat di dalam alas sunyi berkansnya? Aku nak carilah juga seekor binatang pelanduk putih-putih mencelu. Ikut dalam hutan cikai bukit-bukit gunung ni. Di dalam hutan enggak malulah saja. Banyaklah juga binatang buah seperti harimau, gajah, singa, beruang. Siapakan aku mari ke dari sini? Kau saya ratu puyuh peranjingi. Aku audago lapa baso. Hotulah aku mari tidur beradu ke dari sini. Tuan Menteri Cilewi. Tidak abis kamu. Adik tahu dah abis. Abis cegahlah juga bini abis tu. Tuan terimanya mahuran tak abis. Korean gak. Comel jangan lupa abis. Kita tak tahulah juga behi pengawal nafsu dia abis. Kita balik abis. Adik tak lama lagi nak sahidah. Anak di dalam kandungi. Tidak Tuan Menteri Cilewi. Aku tak balik lagi. Di dalam negeri Ratu Puyuh Peranggi. Aku tak balik lagi Tuan Menteri Cilewi. Tidak abis kamu. Buruk baik jamin lawak. Jikalau abis tak mengakulah juga abis menikah dengan Tuan Menteri Maya Mohra. Adik duduk sini abis. Biarlah juga adik beranak sini. Tak malu orang lain malu abis. Nyo kata dorang, bini siapa Cilewi tu bini kamu. Tuan Menteri Cilewi. Sebelum kena aku murih, sebelum kena aku marah. Membaliklah juga di tempat asal dulu tak kalau mula. Muajak pengasuh saat woyo sama tu. Tak lama lah juga aku lupa rehat. Kau saya di dalam negeri Ratu Puyuh Peranggi. Aku cari pelanduk kebuih lah juga pada diri kamu. Tak payah abis kamu lagi duk mikir. Adik tidak ngidih dah pelanduk nak tunggu masa nak beranak dah. Adik tak pergi. Selagi abis tak pergi. Betul-betul kamu tak pergi tu Menteri Cilewi. Tidak abis. Ikut dia abis lah juga hari ni. Kalau abis tak murih, siapa lagi nak murih? Kalau abis tak godeh, siapa lagi nak godeh? Buruk baik comel lawak amur lah juga isteri bini abis lah juga suami lagi. Pergi Tuan Menteri Cilewi. Pergi hari ni. Tidak abis seramu. Fikirlah juga adik ngandu siapa boleh ni abis. Orang ngandu ni gak. Nyawa gato ramut sorak. Soba abe. Ni soba. Nyanyi abe, nyanyi adik siapa boleh ni abe. Aku kata pergi, pergi, pergi. Aku sakitnya kau, yo ni somsa. Langsung sik. Aduh, abe suami. Tak guna kamu putih, pergi Tuan Menteri Cilewi. Aku pecilah kelihat kepada baju kamu. Aku pandai pernah buka kamu sendiri tak buah. Pandai babi depan nanyi. Jaga! Aduh, sakitnya. Manalah juga perasaan tiga orang. Seksonya daripada aku sore juga hari ni. Hei, Bayo, 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 hei. Enggak dia, hei. Mari bangat, mari bangat, Bayo bangat. Apa pula? Mari,
Dok hijau lah, mocik kena nyala. Putu lah pandangnya kodeh. Gajah mah. Siapa mocik si Dewi putu pandang lah. Dah putu pandang XCD. Bukan XCD dah kak. Nyokodeh ke suami. Mana? Pernah. Aduh, sakitnya. Memang sabtu, sahabat orang yang bakal berawak ni ketuk bawak tu dah. Apa? Ni kata mocik putu pandang. Putu pandang kan duduk cengkak tu. Sampai sakit, eh? Tak apa, Moji? Aduh, sakitnya ambar pengasa. Sakit gigi? Tidak, pengasa. Tanya selaga boleh sakit gigi. Dia tengok jauh dengan peti mata dia, mau ikut saya mulut kau dah. Sampai iya. Sambatlah juga orang kata orang jatuh dekat bawa iya. Apa? Orang lain pun bini juga, tidak dia sorang. Bapa? Sangkalah juga dia nikah kahwin dengan Tuan Menteri Maya Mahura ni, Kak. Ambo ngandung sama bule, mari nak jumpa dengan suaminya sepak ambo, bayo. Atau bengok tu ikut serama ni. Angin nak bini dua riga. Orang lain pun bini juga, tidak support dia. Wak geligai mana boleh? Wak geligai mana, ya? Ha, dah kita nak bini dua. Kak, buat gila ke mana-mana jadi amai mamu selipa ni kau Adilai. Kecik luar, ayo. Nek, Adilai kau mana, ayo? Twitter tu dah tukar sekarang ni. Ni kau dengan Tuan Menteri. Maya Mora, anak ratu punya pelangi. Habis dia kata buat gila ke mana kau, ayo? Buat gila lah. Tidak ada dia yang bini dua. Nyokai lah, bini dua juga di dunia ni. Tapi gila ke panah, tak ada dia punya kaya ketol. Gila ke mana mu tak payah? Gila ke mana ya? Misalnya lah, kita bini dua ni yang budak tu ada. Hah? Wak gila ke? Kewi adik. Adik mana? 10 hari rumah muda kita duduk. Hah? 3 hari rumah tua. Ah, gila apa lah ketua ya? Berat bukan sunuh kena tenda tu. Dia emang budak. Budak lagi yang malah 120. Kecik pun tak payah dah. Kecik mochi. Habis sakit. Ambo ni kak. Letih dah. Tak kak badai. Nak buat warna tu aku sobal. Tu aku nak warna. Sirot cubik mata ni. Duduk tiuk lah sakit. Aku tak boleh. Aku hati mudah hati lembut. Lembut tiuk kena tiuk kata. Habis sakit. Tak ada aku lah juga di Yama hari ni. Habis yang mau mengajar seramu ni, Kak. Dia godek dia sepak denek dia terajek. Sepak saja tak apa, saya amu tak kecil hati. Lepas tu, dia buat lagu anu tu aku mocik si Dewi. Nga dia buat lagu anu, Cik? Dia cerah dah, amu. Salah melakuk tekuk wayah bongkok. Dia juga? Dia juga ada. Habis saya. Amu bimbing sekarang saja. Amu mengandung siapa boleh dah. Nak beranak esok kari dah. Kita nak pergi ke mana saya. Udah kisah lah. Udah kisah lah. Kak mana langar awal lagi ni pula. Mak apa mak? Aku siya. Siya langsung saya tekuk ke semua. Tu aku siamo ni dia lepas belakang dah orang lain dah tak kata nangin kalau dengan nasihat dia ngamung kenangi. Kenangi mana? Merayak lah ke dia tak sadut godel lah mocik tu kata isi Dewi tu nak beranak orang nak beranak dengan Sa'id supaya gatuh nyawa terambut sorak Dewi. Pada? Merayak lah ke dia we dia tarik balik lah dia duduk sepak tentang teraja tu. Amu gerung dia bagi anak kini nasihat. Itu pun namanya, dia baik benar dengan amu. Ya, amu terlalu air jagi lah. Air jagi tak tahulah. Air gerung nampak relax tu. Tu aku! Benar pengasuh saya? Kijau ke apa kamu mari tempat aku saya hari ni? Aku beci lihat kepada Ketua Menteri si Dewi. Tak ya pun orang kata dah seramu jahat. Seramu tak ada dak, seramu tak ada basuh. Aku nak melepas mulut orang saya. Biarlah kata aku seramu jahat pun.
aku terima saja. Waduh. Ambo sepak doh tenai teraje. Ambo cerah Tuan Menteri Sri Dewi. Eh, tak boleh gitu tu aku. Zoling tu, zoling tu, zoling ku. Sebab Mochi Sri Dewi ni nak beranak. Tama pula dia mengandung. Mengandung pula dekat perut bawah dada. Kalau tuaiku ku ege nak bersuduk kode dia kat nyanyo lah tuaiku. Nyanyo ku ano, say? Kau yak nyanyo ku ano? Nyanyo lah, nak boleh kau nikah dengan dia. Tengok panjang royak, panjang cerita. Tiap-tiap orang kulit kat, tentu dia orang tahu belakang. Si Ramo ni suami Sri Dewi, Sri Dewi ni isteri Si Ramo. Lepas tu saya ingat royak molek. Kau kena kulit baik dengan dia. Jadi siya mokcik lah beranuk. Sebab orang baru tu orang terima yang murah ni, kita tak tahu-tahu lagi perang awal dalam studio. Lawa lah muka kita ambil DJ, benda kereta ke je romik tu. Engine kita tak tahu. Takut pakai julu punuh kena teruk ke kondensa ke. Panah-panah awal barak barak dia orang okay. Mau tahu kau tu orang terima studio orang okay, baik? Tahu juga. Perang dia tu lagu mana saya? Perang dia baik mokcik. Mau tahu asal silah dia, kaya? Tahu aku. Asal silah Sri Dewi lah ke mana? Asal silah Sri Dewi ni nak boleh dia tu ngopok dia ni ke hamuk dia. Rasa saya dah! Aduh, putih ngontak. Budi dah puluh ya. Kini pada kena sore, apa kena belakang. Buat sama sekali kagum belakang. Aku nak kira ayat kami ya. Kira kami ya nak buat galak tu, buat galak tak boleh, tak percaya kena buat galak. Ada saya, nak buat galak.